editorial flash Asus Z007 ini Zenfone Z ya, Z007. Ini kasusnya stuck logo, dia nggak bisa masuk home screen, jadi cuma stuck logo. Nah, ini flashingnya saya menggunakan Asus Flash Tool. Nah, link downloadnya di deskripsi video saya. Oke, langsung saja. Pertama masuk ke Droid Boot. Nah, untuk bisa HP-nya detect ke komputer, kita harus masuk Droid Boot. Nah, caranya gimana? Tombol power sama volume up. Nah, kalau udah getar, lepas aja. Tunggu masuk ke Droid Boot. Ini udah masuk ke Droid Boot. Nah, ini Droid Boot. Oke, langsung masuk ke Asus Flash. Nah, ini udah masuk Asus Flash Tool. Cari modelnya, pilih untuk Asus Zenfone C itu pakainya Z451CG. Nah, ini dulu cari filenya udah di download tadi, firmware-nya jangan sampai salah firmware-nya, kalau firmware-nya salah resikonya nanti mati. Oke, ini buka. Jangan sampai pas proses flashing ini kabelnya lepas. Nah, dan banyak patah-patah. Kita masuk ke detek. Nah, ini detek. Kalau belum kedetek, jangan lupa install driver Asusnya. Soalnya kalau drivernya belum masuk ke komputer, ke PC, ya mungkin terbaca. Langsung saja web data, pilih yes. Klik start. Ini prosesnya sekitar 10-15 menit, jadi mohon sabar. Siapkan kopi sama rokok biar tidak sembuh. Oke, kita bakar rokok dulu. Oke. Nah, ini udah run flash image script, sini juga udah jalan. Jadi kita tunggu dulu sampai ininya down ya, flashingnya down. Nah, untuk kabel jangan sampai lepas, net resikonya fatal sekali. Kalau udah ada run flash image script ini berarti udah jalan, kita tinggal nunggu aja. Prosesnya memang agak lama, jadi mohon sabar. Ya, kita udah ke jalan. Nah, ada keterangannya flashing complete. Tapi ini jangan cabut dulu sampai ada keterangannya hijau di layar di Asus Flash Tool-nya.
flash system udah jalan. Nanti nah, jangan sampai kabelnya terputus. Kita ke baterai patah. Nah ini udah ada tandanya, flashnya bisa full. Nah ini bisa dilihat langsung dia ikutin. Nah kita tunggu. Kalau dia berhasil masuk ke home screen, berarti flashnya berhasil. Nah untuk yang kesulitan bisa langsung komen di bawah video ini. Kalau enggak langsung datang ke Arena Ponsel Wirosari. Nah, ketemu langsung saya. Oke? Kita tunggu dulu. Nah, ini tandanya sudah bisa booting, flashing-nya berhasil. Jangan lupa subscribe.